12 November 1990, Kaisar ke-125 Jepang, Sugono Miya Akihito resmi dilantik menjadi Kaisar Jepang. Akihito memulai era Heisei sepeninggal ayahnya Michino Miya Hirohito yang wafat pada 7 Januari 1989. Ini juga sebagai tanda usainya era Showa yang kental akan Perang Dunia Kedua. Beban berat sebagai kaisar sontak harus dipukul oleh Akihito. Sifat kaku ala aturan kekaisaran seakan sirna saat Akihito menjabat. Bahkan dirinya menjadi satu-satunya kaisar Jepang yang sudah mengunjungi 37 negara demi menyebarkan pesan perdamaian. Bahkan Akihito rajin mengunjungi negara-negara yang sempat tersakiti akibat kolonialisme yang dilakukan era Showa. Gebrakan lain dari Kaisar Akihito yang kontroversial adalah keputusannya untuk menikahi gadis biasa yang bukan dari terah keluarga Kaisar. Pernikahannya dengan Michiko Soda mematahkan tradisi Kaisar Jepang yang hanya menikah dengan keluarga Kaisar selama 2600 tahun. Kaisar Akihito juga kental sebagai modernisasi monarki di Jepang. Pada masa kepemimpinan Akihito, peran seorang kaisar Jepang juga turun derajat. Dari pemimpin wilayah semi berdaulat menjadi tokoh tanpa kekuatan politik. Secara umum, kekaisaran Akihito tidak memiliki kuasa langsung dalam menentukan kebijakan ekonomi, namun kaisar Jepang ini menjadi kunci dalam kepercayaan diri para masyarakat Jepang dengan karisma perdamaiannya. Terbukti di awal kepemimpinannya, tahun 1995, produk domestik bruto Jepang melesat ke level 5,4 triliun dolar. Hingga puncaknya pada tahun 2012, PDB Jepang terus naik hingga 6,2 triliun dolar. Berdasarkan data World Bank, ekonomi Jepang berada di posisi 3 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Di era Akihito, Jepang juga terus mengukuhkan diri sebagai negara pengekspor terbesar keempat di dunia dengan total ekspor mencapai 694 miliar dolar Amerika. Jepang masih merajai ekspor mobil dengan nilai 101 miliar dolar. Memasuki tahun 2016 lalu, secara mengejutkan Akihito memberikan sinyal bahwa dirinya akan melepas tahta Kaisar Jepang. Ini juga pertama kalinya Kaisar Jepang melepas tahta tanpa kematian. Akihito telah mengakhiri tugasnya sebagai Kaisar Jepang hampir tanpa cacat. Pangeran Naruhito, putra sulungnya, diharapkan akan melanjutkan warisan ayahnya merajut perdamaian di era Rewa, era indahnya harmoni.